destinasi wisata Bahari Pantai Jigo di daerah Kecamatan Pangalan Susu. Pantai ini didirikan oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan mangrove yang ada di pesisir pantai dijadikan destinasi wisata. Sangat sederhana, tapi untuk melepas kepenatan untuk wisata di Langkat ini sangat masih bisa diharapkan, karena memang lokasinya bisa diakses oleh jalan mobil roda 4 langsung sampai ke bibir pantai. Ini salah satu wahana pondok-pondok di Pantai Jigo. Ini lokasi kantinnya. Nah, ini dulu juga pernah dibangun akses jalan menuju ke tengah, tapi sekarang karena sudah lama sudah lapuk, tapi sangat bagus, masih bisa juga terus dimanfaatkan. Parkir kita bayar kalau mobil 20.000, mungkin kereta sekitar 10.000. Ini di kunjungan hari kerja, jadi kurang ramai, tidak di hari libur. Dengan visi misi Bupati Langkat untuk menggerakkan wisata yang ada di Langkat dan sesuai dengan pemanfaatan dana desa untuk desa wisata Nusantara di Indonesia. Semoga kiranya kami dapat menampilkan tempat-tempat wisata lainnya.